Nama saya Rigo Salvaliezer, saya dari Jakarta. Kesan dan pesannya, seminar au pair ini sangat bagus dan sangat cocok untuk orang-orang yang ingin tinggal di Jerman ataupun kuliah di Jerman tanpa ingin mengeluarkan biaya yang besar. Dengan mengikuti program au pair FSJ dan Ausbildung ini, kita dapat menghemat biaya yang sangat banyak dan pengalaman yang diberikan tentu saja akan bermanfaat untuk hidup kita. Terima kasih. Nama saya Lutfia Kroto Ain, saya dari Bekasi. Ikut seminar au pair ini bikin makin pengen banget ke Jerman. Pokoknya seru banget, keren. Udah gitu mempermudah orang yang kurang biaya buat pergi ke Jerman. Halo, nama saya Vera. Saya dari Jakarta Barat. Nah, sebenarnya saya tuh kuliahnya di Semarang. Tapi kebetulan ikut kegiatan ini jadi saya tertarik. Pesan-pesan saya sangat menarik kegiatan ini karena kamu akan mendapatkan banyak informasi mengenai hidup di Jerman, terus biaya kuliah dan juga bisa bekerja dan tinggal nanti di sana. Oke, bagi kamu yang mau juga silakan ikut lagi di seminar berikutnya. Seminar itu sangat bagus, informatif, banyak yang didapat dari seminar tersebut, mulai dari step A sampai Z itu kita dapat semua. Halo, nama saya Yusra. Untuk hasil seminar hari ini di au pair, info-infonya menarik banget sih, sangat membantu banget, ngemudahin kita banget. Info-infonya pun update ya, dari apa yang harus kita lakuin, persyaratannya semuanya, ya info-infonya bagus. Halo, nah nama saya Tria Nurdiana, dipanggil Tria, saya asal dari Jakarta. Kesan dan pesannya sih, sejauh ini sih sebenarnya bermanfaat ya buat saya yang memang belum tahu tentang au pair itu sendiri, dan dengan mengikuti seminar ini sih membantu untuk semua orang yang memang tertarik dengan program-program au pair, apalagi yang ingin traveling ke Eropa. Itu aja sih. Nama saya Dea, asalnya dari Jakarta. Pesan dan kesannya sangat bermanfaat, apalagi untuk mengetahui lebih jelas tips dan trik untuk mengikuti au pair. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Vian, saya dari Jakarta. Kesan-kesannya ikut acara ini adalah ya bagus ya, sebagai ajang untuk berwawasan luas juga, kayak kita jadi tahu nih yang dari au pair itu seperti ini. Jadi tadinya nggak tahu nih, kita tiba-tiba jadi tahu karena ada seminar ini, dan juga ini bagus buat pertukaran budaya juga karena kita pergi ke sana tuh nggak dengan apa ya, kayak memberi harapan kosong gitu. Jadi kayak kita bawa harapan kita yang kita mau ke sana, dan juga kita harus bawa apa, Indonesia itu terkenal dengan humble ya orang. Jadi keramahan kita tuh harus kita perkenalkan keluar. Jadi orang luar tuh bisa belajar ramah juga, seperti yang kita tahu orang Indonesia tuh ramah-ramah seperti itu. Perkenalkan, nama saya Sarah dari Jakarta. Pesan saya cuma singkat, semoga yang menjadi semoga tidak menjadi semoga. Oke, nama saya Ridan. Saya dari Cikarang. Seminar au pair ini membuka wawasan saya tentang Jerman, khususnya Eropa. Dan ini sangat bagus ya. Saya beruntung sekali bisa ikut seminar ini. Halo, nama saya Mesdi, saya dari Jakarta. Menurut saya au pair ini sangat membantu karena kita yang punya mimpi sebelumnya itu jadi menumbuhkan keinginan mewujudkan mimpi itu semakin nyata. Halo, nama saya Ustadz Hasanah dari Depok. Pesan dan kesan saya mengikuti au pair adalah pesan saya bahwa setiap orang bisa keliling dunia, dan dengan mengikuti au pair ini kita bisa lebih mudah untuk mewujudkan mimpi kita. Oke, get your dream friends. Halo semuanya, nama saya Julita, saya dari Aceh, dan kesan saya dari au pair ini, saya udah tahu bagaimana caranya untuk bisa keliling dunia dan mudah untuk keliling dunia tersebut. Keliling dunia bukan hal yang sulit bagi kita, tetapi memiliki berbagai cara buat kita bisa keliling dunia. Hanya kemauan dan keinginan salah satunya buat bisa kita keliling dunia. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Sahri. Saya berasal dari Tangsel. Apa ya, kesan-kesannya saya setelah mengikuti acara ini, mungkin saya sedikit apa ya, mengambil tadi apa ya, kalau ada teman-teman yang ingin keluar negeri gitu tanpa memikirkan apa ya, biaya yang terlalu mahal gitu. Kalau misalkan kan kalau kita mau kuliah
kalau nggak lewat jalur beasiswa kan otomatis mahal. Terus kalau kita mau beasiswa pasti kita harus punya ya kecerdasan yang lebih lah. Mungkin teman-teman yang kekurangan di dua sisi ini, kita bisa yang ketiga gitu, ikut FSJ atau au pair gitu. Tapi ini sih untuk Jerman aja sih ya. Ya intinya sih ada kok cara yang lebih mudah gitu untuk ke Jerman. Ya salah satunya ini apa, au pair apa FSJ ini. Udah itu aja sih, terima kasih. Hai semuanya, nama aku Jai. Aku dari asalnya dari Tangerang, dari Karawaci. Kesan-pesannya mengikuti seminar ini, kalau aku sih buat nambah wawasan dan kayak terbuka gitu, au pair itu apa, FSJ itu apa, sama house building itu apa. Terus habis itu, dan juga kayak aku tuh baru dengar au pair itu setelah aku kuliah di Jakarta, dan sebelumnya aku nggak tahu itu apa. Jadi aku kayak lebih terbuka lagi buat maksudnya mengetahui buat ke Jerman tapi dengan biaya murah dan dengan program ini gitu. Hai, nama saya Monica Caroline Mumak, asal dari Manado. Kesan dan pesan saya itu sejak kecil saya udah bermimpi untuk kuliah di luar negeri secara gratis. Dan saat ini saya mengikuti seminar yang membantu saya mengenal program yang bisa mewujudkan mimpi saya kuliah di Jerman secara gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilal Sadat dari Bogor. Terima kasih telah mengadakan seminar au pair ini. Saya sangat tertarik, terkesan, bersemangat ingin mengikuti. Pokoknya ini acara yang bagus, harus kita ikut kalau kita ingin mengikuti apa namanya berkeliling dunia. Intinya minta doanya, motivasinya supaya berhasil sampai tujuan. Terima kasih. Halo, nama aku Ari Damayanti, asalnya dari Jakarta. Kesan aku ikut ini tuh, ikut au pair tuh kayak berasa dapat harapan baru untuk bisa kuliah ke luar negeri, khususnya ke Jerman. Terus pesan aku, semoga Ayung tuh nggak pernah patah semangat deh buat ngebantu orang-orang kayak kita ini. Terima kasih dah.